Oke guys, jadi langsung aja ke video yang kedua. Enggak sih? Enggak. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa, aku pengen nyapa kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini aku pengen ngebahas soal Amel lagi nih guys. Jadi di video kali ini ada beberapa cuplikan video yang menurut aku lucu ya guys. Jadi ini editornya keren banget sih. Dan pokoknya cukup menghibur ya guys. So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya, kalian tonton sampai selesai, jangan di skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, jadi mungkin kalian kangen banget ya guys sama Amel karena belum ada update lagi nih guys. Karena belum lama ini Amel baru aja menyelesaikan ujian nasional ya. Dan setelah ujian nasional juga kayaknya masih sibuk gitu ya guys. Karena masih menunggu proses kelulusan sekolah ya guys. Amel ini kan masih SMA ya guys. Dan kabarnya Amel juga akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya guys. Jadi kita doakan aja semoga Amel bisa lulus dengan nilai yang bagus dan juga bisa masuk perguruan tinggi impiannya ya guys. Amin. Dan di video kali ini ada beberapa potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan video lucu ya guys. Jadi aku salut juga nih buat yang ngeditnya gitu ya guys. Dan videonya ini ada sekitar 4 video ya guys yang aku rangkum gitu ya. Jadi satu persatu nanti bakalan kita simak bareng-bareng ya guys. Dan langsung aja guys kita ke video yang pertama ya. Check it out. Guys, menurut kalian gimana guys? Ini lucu nggak sih? Dan ini kayak benar-benar mereka ini beradu acting gitu ya guys, keren banget sih. Oke guys, jadi ini ada video yang kedua nih guys. Kalian mau nonton lagi nggak nih? Oke guys, jadi langsung aja ke video yang kedua. Rumput dipotong bukannya berarti mati, tapi biar rapi, ngerti nggak sih? Enggak. Ngerti gak? Alhamdulillah harus lebih fokus lagi sih buat kedepannya gitu. Ngerti gak sih? Lagi proses mau ujian praktek, terus aku mungkin gak bakal bisa belajar banyak hal yang mungkin gak aku ketahuin selama ini gitu loh. Jadi gini aja deh, pilih makan atau kerja? Apa ya? Kalau mau makan, kerja dulu. Tapi kalau gak mau kerja, makan tuh rumput. Video ini gimana guys? Jadi ini kayaknya cuplikan dari sinetron None ya guys. Jadi lumayan menghibur ya guys ini. Jadi dicocok-cocokin gitu ya. Jadi seolah-olah almarhumah Tenike ini ibunya Amel ya guys. Jadi bener-bener lucu sih. Jadi ini masih di sinetron yang sama, yaitu sinetron None ya guys. Dan seandainya almarhumah Tenike ini masih ada, mungkin mereka ini seperti ibu dan anak beneran ya guys. Jadi bener-bener kreatif sih ini yang edit ya guys. Oke guys, jadi lanjut ke video yang ketiga ya guys. Jadi di sini masih dengan sinetron yang sama ya guys, dan Amelnya juga masih pakai baju yang sama kayaknya ya guys. Ini editingnya memang sederhana gitu ya guys, tapi benar-benar ya menghibur kita gitu ya guys. Karena belum ada kabar terbaru dari Amel ya guys. So, langsung aja kita simak bareng-bareng. Cirit. Cobain masakan Dewi bebas kolesterol. Aku bukan enggak. Nih, mau makan enggak nih? Seneng banget. Kalau kamu mau tinggal di sini, banyak syaratnya. Kamu mesti ngebersihin halaman. Iya. Mesti bangun pagi. Gak boleh keluar malam. Rajin. Kelakuannya sangat pintar. Padahal masih kecil. Minta maaf ya, Yusuf. Jangan cengeng ah. Mau maafin. Udah. Masa salah ngomong aja terus dimasukin ke hati? Kamu kan gak perlu dimaafin.
Makan ya. Oke guys, jadi itu gimana guys menurut kalian? Walaupun ini editingnya ala kadarnya gitu ya guys, sederhana gitu ya, tapi adegannya ini jadinya lucu gitu ya guys. Oke guys, ini masih ada video yang keempat ya guys. Dan video ini paling lucu sih menurut aku ya. Jadi di video ini Amel menyanyikan lagunya dari Geisha yang berjudul Lumpuhkanlah Ingatanku ya guys. Pasti kalian tahu banget kan lagunya karena ini populer banget. Dan video ini tuh digabungin guys sama videonya Almarhumah Tenike ya guys. Jadi daripada penasaran, kita simak bareng-bareng aja ya guys. Check it out. Kunci lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Ayo cepet lupain. Ayo cepet lupain. Nah guys, gimana menurut kalian? Ini benar-benar lucu banget ya guys. Dan yang bikin aku speechless guys, warna dari sofanya ini hampir sama ya guys. Warnanya ini benar-benar mirip ya guys. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhumah Tenike ini ada di Amel ya guys. Maksudnya mereka ini benar-benar mirip banget gitu ya guys. Bikin merinding sih guys. So gitu aja guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye bye.